Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat YouTube. Pagi ini kita berada di kawasan lapangan Koni Jambi. Ini adalah lapangan Koni Jambi ataupun stadion Koni Jambi. Pada pagi hari ini cuaca hujan gerimis untuk di kota Jambi. Ini adalah Koni Jambi. Terus kita menuju Terminal Rawasari. Terminal Rawasari Kota Jambi. Terminal ini adalah berbagai oplet atau angkot jurusan ke daerah masing-masing di dalam kota Jambi, diantaranya jurusan Teho, jurusan Jelutung, jurusan Perumnas, jurusan Simpang Kawat, jurusan Simpang Rimbo, jurusan Broni, jurusan Sipin, dan lain-lain. Oh ya, kawasan terminal kota Jambi ini sedang dibangun untuk gedung di depan tuh. Terus di bagian luar ini ada proyek pekerjaan pipa limbah sepertinya. Nah, itu kawasan terminal Rawasari yang sedang dibangun. Nah, ini ada pekerjaan konstruksi pemasangan pipa limbah seperti ini. Ini adalah kawasan terminal Rawasari di hari Rabu tanggal 1 September 2021. Suasana pagi hari ini hujan sehingga aktivitas masyarakat agak lumayan terganggu nih. Oke. Kawasan Terminal Rawasari Jambi. Simpang Bata Pasar Jambi. Lanjut, kita memasuki jalan menuju Pasar Angso Duo Baru yang berlokasi di daerah seputaran pinggiran Sungai Batang Hari. Hari ini hujan masih rintik-rintik. Adalah jalan masuk ke Pasar Angso Duo. Nah, di depan yang semak belukar itu adalah bekas lokasi Pasar Angso Duo lama. Dan sekarang Pasar Angso Duo sudah dipindahkan ke area yang baru, yaitu bersebelahan, yang dibangun dan bisa dipergunakan beberapa tahun yang lalu. Nah, ini adalah gerbang utama masuk ke Angso Duo.
gerbang utama masuk ke Pasar Angsuru Jambi yang baru. Lokasinya lumayan luas nih guys, dan tempat parkirnya pun juga lumayan luas. Oke, kita keliling Pasar Angsuru Baru Jambi. Di sini terdapat toko-toko kasur bekas ataupun karpet-karpet, spring bed dan pakaian bekas lainnya. Banyak barang-barang bekas ataupun barang layak pakai jadi dijual di sini nih, seperti spring bed, tempat tidur ataupun yang lainnya. Tuh banyak spring bed guys, banyak karpet juga yang dijual dengan harga terjangkau. Masih berada di seputaran Pasar Angsuru pada hari ini Rabu tanggal 1 September 2021, dalam kondisi hujan rintik-rintik nih guys. Kita keliling ya. Di sini bagian samping Pasar Angsuru, tempat jualan sayur nih seperti ini. Sementara di bagian belakang adalah tempat pemotongan ayam. Ini bagian pasar, belakang Pasar Angsuru. Terdapat juga tempat penggilingan bakso. Suasana pada pagi hari ini hujan gerimis. Bagian belakang Pasar Angsuru guys. Lokasi Pasar Angsuru lumayan megah untuk dari segi bangunannya, dan juga terdapat tempat parkir yang begitu luas. Suasana pagi ini agak sepi dikarenakan hujan kali guys. Di sini lumayan ramai nih, yaitu tempat jualan ayam ataupun cabai dan sejenisnya. Nah, inilah bagian tengah-tengah Pasar Angsuru. Oke, kita menuju jalan keluar. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.